Berhenti, Bulldozer. Ada apa denganmu? Kembalikan es krimku. Sandi manisku, kenapa kamu lakukan ini? Halo, teman-teman. Semuanya baik-baik saja. Kalian berdua tidak akan lolos dengan ini. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Tim kamu lepas kendali. Bulldozer sedang menghancurkan kota dan Dinotrax mencuri semua es krimku. Apa? Bill dan Badak, keduanya tidak akan menyakiti lalat. Katakan itu pada Pugi. Bulldozer mencoba menyerangnya. Ada yang aneh di sini. Jangan khawatir, Kathy. Bantuan segera datang. Hai, Johnny. Batfly, Dinotrax dan Bulldozer membuat kekacauan di kota. Aneh, aku tahu. Cari tahu apa yang sedang terjadi. Jangan khawatir, Johnny. Aku pergi sekarang. Es krim apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Ah, kita harus menemukan mereka, Kitty. Oh tidak, ini terlihat sangat buruk. Tidak secepat itu. Tunggu, Batfly. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tahu kami tidak akan mencuri dari Kitty. Jika bukan kamu, lalu siapa yang melakukannya? Kembaran jahatmu? Kau yang bilang. Kita harus cari tahu kemana mereka pergi. Seandainya kita punya seseorang yang berpereka dan bisa mengikuti mereka tanpa disadari. Wah, ide yang bagus. Wah, maksudmu kita? Ayo teman-teman, kita mulai lakukan rencananya. Rhino, lihat itu. Mesin itu membuat kembaran. Kita harus menghancurkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dasar anima penipu. Kekacauan ini akan segera berakhir, Vicky. Dan bagaimana caranya kamu akan menghentikanku? Aku akan mengurusnya, teman-teman. Kalian fokus pada mesin. Ayo minta bantuan lebih banyak. Hai, Bulldozer. Johnny, aku butuh bantuan untuk menghancurkan mesin cloning Vicky. Tentu saja. Mengaktifkan power up. Menjadi lebih baik. Cepatlah, teman-teman. Teman-teman. Tolong. Oh, tidak. Klon menangkap mereka. Jangan khawatir, teman-teman. Aku akan menolong kalian. Kerja bagus, Batfly. Ayo, Bill. Aku akan menghentikan mereka. Kau hancurkan mesin. Tentu saja. Kenapa serius sekali? Apa kamu pikir aku akan menyerah? Menyerah? Aku berencana mengalahkanmu. Apa yang kamu lakukan, dasar banteng bodoh? Kita berhasil. Klonnya hilang. Kalian akan membayar semua ini. Kurasa tidak. Sudah berakhir, Vicky. Aku tidak yakin tentang itu, anima bodoh. Waktunya aku latihan.
Aku akan jadi anime car terkuat di dalam timku. Oke, Draco. Lompat ke arah tebing kecil itu. Dan latihanmu selesai untuk hari ini. Tidak. Oh, ayolah. Sepertinya aku butuh sedikit bantuan di sini. Hai, Trekodile. Apa kabar dirimu di sana? Aku tak apa, Johnny. Aku sedang asyik berlatih di gurun pasir dan kupikir mengapa yang lain tak ikut ke sini denganku juga. Aku sedang bersantai di tebing. Mungkin mereka bisa menurunkanku dan mungkin kita bisa berkumpul, ya kan? Treko, apa kau ada dalam masalah? Aku? Dalam masalah? Yang benar saja lah, lawan. Oke, biarkan aku menelepon yang lainnya. Hai, Johnny. Willopen, Bulldozer. Trekodile sedang ada di gurun pasir, dan firasatku berkata sepertinya ia ada dalam masalah. Tentu saja. Kami akan ke sana, Johnny. Apa kau lihat dirinya, Bill? Apa? Lucu sekali. Sebenarnya aku bisa kok turun kapanpun yang aku mau. Aku hanya pergangan. Tentu saja kau bisa. Ayolah, Bulldozer. Ayo bawa ia kembali turun. Kau tahu apa? Aku tak butuh bantuanmu. Ayolah. Kau akan terjatuh, Trekodile. Ayolah, Willowbent. Ayo pergi ke bawahnya agar bisa menangkapnya jika ia jatuh. Ayo lakukan ini. Aku bisa kan? Siapa yang tertawa sekarang, teman-teman? Teman-teman? Tolong. Bulldozer, Eleven, kau ada di mana? Reko, di bawah bebatuan ini. Kau harus menolong kami sekarang juga. Apa? Bagaimana kau bisa ada di bawah situ? Yang benar saja. Oh, aku paham. Aku yang menyebabkan ini semua. Oke. Itulah satu-satunya jalan keluarnya. Tapi aku butuh sedikit bantuan. Johnny, apa kau bisa mendengarku? Trekodile, apa kau tak apa? Bulldozer dan Willipen ada dalam masalah. Aku sudah mencoba semuanya sendirian dan mereka terkena dampaknya. Aku butuh power up untuk turun dari tebing ini dan menolong mereka. Kita tak punya banyak waktu ya, Trekodile. Segera persiapkan dirimu. Ayo lakukan ini. Aku segera datang, teman. Willipen, Bulldozer, apa kalian tak apa-apa? Kami tak apa, Draco. Tapi kami tak bisa bergerak. Aku tak berniat memaksamu. Tapi aku sedikit takut di ruangan sempit. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ah.
berhasil juga, Trakodal. Kau menyelamatkan kami dari masalah yang sebenarnya kau buat sendiri. Tapi kau menyelamatkan kami. Aku minta maaf, teman-teman. Jika aku tak terlalu sombong, aku tak akan membahayakan kalian dari awal. Jangan khawatir, teman. Kami juga minta maaf ya. Kami juga tak seharusnya menertawakanmu. Aku hanya ingin jadi animator terbaik di dunia. Tapi ternyata aku tak bisa melakukannya sendirian. Itu tak penting lagi, Draco. Kau sudah meminta bantuan saat kau membutuhkannya. Dan kau membantu temanmu saat kita butuh kau. Itu membuatmu jadi animator terbaik di seluruh dunia. Kau benar. Aku adalah animator terkeren dari semua. Ya. Es krim sundaeku, sundae enak milikku. Mengapa kau lakukan ini padaku, Bildozer? Bildozer, sini kau. Kau tak akan bisa kabur dari ini semua. Seseorang berhutang penjelasan untuk hal ini. Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Apa kabar dengan pengaturan timmu itu? Bildozer menghancurkan restoranku, menakuti para pelanggan dan membiarkanku terjebak di sini. Bildozer? Tapi ia adalah makhluk yang paling damai sedunia. Ya, ia memang terlihat sangat damai saat mencuri semua es krim sundaeku. Ada yang aneh di sini, tapi jangan khawatir, Katie. Bantuan akan segera datang. Halo, Johnny. Apa yang terjadi, Bildozer? Katie sangat marah saat menelponku karena kau mengacau balaukan restorannya. Aku? Tapi aku ada di posku seharian ini kok. Ya, dia yakin tadi itu kau. Pergilah ke sana untuk membereskan semuanya dan cari tahu apa yang terjadi. Tigers, tolong pantau terus dirinya. Baiklah, Kapten. Jangan khawatir, Johnny. Kami akan selesaikan ini semua. Yang benar sajalah, Johnny mengirimmu untuk membantuku. Tapi aku tak melakukan apapun, Katie. Terserah kau, teman. Tak usah banyak bicara dan keluarkan aku dari sini. Terima kasih bantuannya, tapi aku masih marah padamu karena memakan semua es krim sundaeku. Bukan aku yang melakukan itu. Lalu siapa? Kau punya kembaran jahat. Tolong, tolong. Suaranya berasal dari area konstruksi itu. Ayo, berangkat. Tunggu, siapa yang akan membayar semua es krim sundaeku? Tolong, Bildozer, jangan lakukan ini. Berhenti sekarang juga, makhluk jahat. Tunggu, jadi ada dua Bildozer. Jadi benar selama ini ternyata itu kembaran jahatnya ya? Hei, ayolah, ayo tangkap dirinya. Aku harus segera pindah dari kota ini. Rencana ini tidak akan berhasil, Tigers. Kita butuh ide yang lain. Aku punya rencana baru untuk menghentikan dirinya. Tapi kau harus mengalihkan perhatian si kembaran jahat itu. Akan aku coba dulu ya. Hai di sana, Tigers. Johnny, ternyata Bildozer punya kembaran jahat dan ialah yang dari tadi menghancurkan semuanya. Aku butuh bantuanmu untuk menghentikannya. Tentu saja. Aktivasi power up-mu. Jangan biarkan dia mengenai mobil. Ah.
Rasakanlah akibat perbuatanmu sendiri. Hampir saja. Kejutan. Bullseye. Kita telah menangkapmu, makhluk palsu. Iya, tapi apa yang harus kita lakukan dengannya? Aku punya rencana yang bagus. Ini cukup sepadan kok dengan apa yang ia lakukan di lokasi konstruksi. Nyap. Dan kau membawakanku penolong yang keren. Ya, kan ini aku juga. Terima kasih atas bantuanmu, Bulldozer. Terima kasih kembali, temanku. Aku harus permisi sebentar. Kau pergi cepat sekali ya. Tunggu, apa yang kau lakukan? Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini aku Bob. Bulldozer sedang mengacaukan kota di sini. Aku butuh bantuanmu. Bulldozer? Sepertinya tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jangan khawatir, Bob. Kita akan selidiki ini semua kok. Hai, Johnny. Tigers. Bob bilang Bulldozer sedang mengacau di kota. Bisakah kau selidiki apa yang sedang terjadi di sana? Tentu saja. Wow, ini kacau sekali. Oh tidak, ia kembali. Sekarang sudah lega, Hei, apa yang sedang terjadi? Bulldozer, kau ditahan karena telah menghancurkan lokasi konstruksi ini. Tapi aku baru saja keluar dari kamar mandi. Kau sungguh keliru kali ini. Maafkan aku, Bill. Tapi aku harus pergi ke tempat darurat sekarang. Hei, kau. Apa yang sedang kau lakukan? Ternyata aku punya kembaran jahat. Itulah mengapa semua orang menyalahkanku. Tolong. Ini sangat buruk. Aku harus menghentikan dirinya. Hentikan ini, Bill. Bagaimana bisa kau keluar dari penjara? Ya, karena aku rusak. Tunggu, dua bulldozer? Iya benar, makhluk itu menghancurkan semuanya dan membuatku terlihat bersalah. Ayolah, Tigers, ia sedang berusaha kabur. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hai, Tigers. Apa kau sudah menghentikan bulldozer? Aku akan jelaskan nanti, Johnny. Aku butuh bantuanmu sekarang. Baiklah, aktivasi power up-mu.
Ya, ini baru yang kusuka. Begini rencananya, kau mulai melemparkan barang ke kemaran jahatmu untuk mengecohnya, dan aku yang akan mengurus sisanya. Ah. Apa kau merindukanku? Hati-hati agar kau tidak menabrak Tiger sekarang. Kena kau. Akhirnya kita bisa menangkap orang yang tepat sekarang. Aku minta maaf, Bill. Aku harusnya percaya padamu. Bukan masalah untukku. Tapi jangan biarkan ya ia lolos kali ini. Jika aku bisa keluar dari sini, ia juga pasti bisa.